Halo guys, ini dia Wuling Almas RS yang facelift. Ini baru di launchingnya di Gias. Cuma belum tahu nih harganya berapa. Untuk detail-detail headlamp, ini lampu senyanya kayak gini. Gantinya sama lampu sen ya. Headlamp sini pakita LED, fog lamp sini halogen. Ini grill-nya beda ya, chrome kayak gini. Alasan Aras Almas RS di sini galisnya chrome. Ini grill-nya kayak gini ya, hitam. Ada alasan RS-nya kayak gini. Nah, logo Wuling. Banyak pakaian ya. GT Radial Savero dengan profil ban 21555R18. Prince Vero kayak gini ya, dia tuh bintang kayak gini. Di sini ada set body molding dengan size skirt. Saya di sini spionnya hitam. Ada kamera 360. Udah dikasih ini ya, panoramic sunroof sekaligus fitur radar juga. Ada kayak gini ya, mau ditarik dia semua body. Di sini ya chrome. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim hard plastik, di sini kulit, handle sini dia chrome. Power window pasti sih ya, dia all auto, baik buka maupun tutup. Sini ada window lock. Central lock di tengah sini. Ini ada hand grip, ada speaker yang Sony Infinity, cup holder dan turbo cap. Joknya juga elektrik. Ada power running, sliding, register kayak gini. Transmisi sini matic, dua pedal buat buka kap sini ya. Yang buat buka tangki bensinnya. Di sini ada attic mirror yang sudah auto folding, ada brightness. Kisah saya kayak gini. Untuk bahan sport sini soft touch, yang sini masih hard plastik. Cuma kuncinya lagi ada ya. Cuma nih udah dikotakan nih. Speedometer kayak gini ya. Sekarang udah full digital kayak gini. Ada individual the warning. Bisa di oke juga nih. Ini buat warning message, bisa over speed, fatigue driving, language, terus volume, pon, trip A. Maaf, bisa diulang? Batal. Ini ada trip B, current speed, driving time, ada TPMS, ini trip A lagi. Di kanan sini saklar headlamp sudah auto. Di sini ada saklar headlamp yang sudah auto. Ada saklar fog lamp depan. Ini ada voice command ya, halo Wuling. Terus di sini ada volumenya. Ada butuh teleponi. Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent, dia juga bisa diatur waktunya. Ada wiper belakang, ada tombol cruise control juga ya. Sama buat pengaturan MID di sini. Setirnya kayak gini ya, modelnya 3 palang. Cuma kasusnya lagi gak fungsi ya. Airbag dia 4. Untuk pengaturan setir juga sekarang dia tilt damatannya nih udah bisa teleskopik. Cuman baru di tipe RS sama yang hybrid tuh yang dapat teleskopik sama tilt. Ini setirnya juga udah dijajatkan seperti ini. Di sini warnanya silver. Ini speaker Infinity. Di sini nggak ada grip bagian pengemudi. Sun visor sini ada card holder dan vanity mirror dan lampunya sudah LED seperti ini. Ada lampu kabin kiri kanan dia LED. Untuk buka panoramic sunroof kayak gini. Nah tuh, ini ya. Tuh. Plafonnya bisa dibuka ya kayak gini. Nah. Kayak gini, nutupnya sama ya. Kita tahan lagi. Ya, itu juga plafonnya bisa ditutup nih kayak gini. Nah tuh. Ini panjang banget ya. Sampai belakang nih. Kayak gini. Sepion tengah juga masih Dynavy ya, dia belum auto dimming. Ini ya voice command-nya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Maaf, bisa diulang? Buka jendela pengemudi. Oke. Nah kayak gini. Buka jendela pengemudi. Coba lagi. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela pengemudi. Oke, atur ke mode udara segar. Ini ya kadang kalau misi agak ini ya, misi agak baku. Di sini ada pengaturan AC. AC-nya lengkap ya, digital, dia auto climate control, masih single zone. Arah semburan di sini lengkap. Sampai ke kaca depan telepon defogger. Cuma masih tetap nggak dari defogger ya. Ini tempatnya kayak gini, bisa sampai panas. Kalau paling dingin segini ya. Tuh, 18, 17 nih.
komnya ada telepon, musik, radio, ada kontrol kendaraan. Ini lengkap ya. Ada kecepatan, ada tikus kontrol, ada tengah, ada lane departure warning, jendela, kunci pintu, ada lampu sama fitur lainnya nih. Ini yang kayak gini, tuh. Ada dasnya, ada navigasi, picat sama jux. Dia juga selain ini ada pengatur AC ya, sama nih buat home, volume next previous, hazard di sini, tombol start stop engine di sini, ini mati sampai control, ada wire stanjing sama slot USB kayak gini, tuh. Oh ya, tadi selain halowaling yang ini, dia juga bisa buat ini ya. Dia juga bisa buat seperti ini nih. Halowaling. Halowaling. Halo. Saya kepanasan. Oke. Nah, kayak gini. Menurunkan suhu 2 derajat. Saya kepanasan, bisa nurunin suhunya seperti ini. Untuk transmisi sini ya, dia CVT, ada mode S-nya juga. Dan posisi mobilnya nih, ada KM 360. Ini juga ada arah gerak setirnya kayak gini. Bisa diatur-atur, geser-geser kayak gini. Untuk mode S-nya di sini, ini ada eco mode. Sudah ating parking brake ya, sama ada auto hold-nya. Ada central lock sini, ini sensor parkir, ini on AC belakang. Ada double cup holder. Oh, di sini ampres ya, kulit. Ini ada laci lagi yang mendalam. Di bawah sini ada ini ya, power light cuman agak umpet nih. Joknya kulit kayak gini, warna hitam. Seatbelt sini dengan register. Hand grip sini modelnya retract. Sun visor singkat dengan vanity mirror dan lampu. Lampunya sudah LED. Speakernya juga sudah infinity. Ini airbag sisi penumpang depan. Bahannya di sini dia soft touch, warna hitam. Laci di sini juga sudah soft opening seperti ini, tuh. Dan ini layout dari dot rim. Yuk kita lihat ke baris kedua. Untuk baris kedua sampai di depan. Dot rim ini bahannya kulit ya sama. Ini handle-nya kayak gini, chrome. Speaker sudah infinity, ada speaker lagi, cup holder dan door pocket. Untuk akomodasi di belakang dari Almas. Ini lumayan lega sih, ada space-nya sekitar 5 jari lebih. Di sini ada siapa pakai bagian pengemudi. Kisi AC-nya kayak gini 2 biji dengan buat buka tutup. Ada slot USB ya 2 ampere dengan laci penyimpanan. Di sisi propel pan juga sama, ada siapa paketnya. Dia penggantian depan ya, tapi dia front floor. Dan dia layout dashboard dan dotringnya Wuling Almas RS yang facelift. Bedanya sekarang pengatasnya udah teleskopik, speedometer juga udah tampil yang baru ya. Nah ini nih, dia udah dapat panel perspektif dari awal keluar. Yang grip di sini mode retak akan dengan hook. Ini ada lampu kabin. Seatbeltnya situ rapi. Headrest 33 di staple seperti ini. Nah, ini ada akomodasi armrest dengan double cup holder. Lipat kursi dia 40-60. Seatbelt 33 sini ya, unik. Jok baris kedua juga bisa sliding kayak gini. Nih ya. Ini paling maju mentok, ini paling mundur segini. Headroom baris kedua sini dia lega. Yuk. Kita lihat ke bagasi belakang. Sebelum kita coba duduk di baris ketiganya. Rem belakang di sini dia cakram. Untuk buka tangki di sini nih. Nih ya. Minimal otas band 2. Stop yang belakang kayak gini ya. Ini kalau posisinya lagi bagasi terbuka. Nah nih, so kita atur dulu. Nah, kalau ditutup kayak gini ya, dia LED. Sisanya special. Ini Almas Turbo. Sesabatnya udah dapat 4 titik. Logo W-nya ganti sini ya, jadi tron Wuling. Ada kamera parkir, lampu plat nomor juga sini sudah LED. Tadi sensor parkirnya 4 titik dan bodinya kayak gini nih. Cover cuma di kiri aja. Untuk buka bagasi pakai tombol. Dan sama ya. Ini ganti posisi ke bawah. Cuma di sini masih bohlam, kecuali lampu sen ya. Space bagasi ketika kursi ditegakin ya masih besar. Ya kalau kita tarik nih ya. Tuh. Bisa mengakomodir 7 penumpang. Terus di sini ini laci ya. Nah nih. Tuh dia laci penyimpanan dan ada subwoofer.
Oh tuh basernya bukan di sini, dia tuh ada di kolong. Lipatannya kayak gini ya, dia 50-50 seperti ini. Tuh, ini ya. Ini buat ini juga bisa di ini ya. Nah, kita pasang lagi. Dia buat tarik kursinya kayak gini lagi. Nah nih, tinggal ditarik lagi. Dia juga ada ini ya, ada lampu bagasinya sudah LED. Tutup bagasinya sama ya. Nih. Nah, ketika ditutup langsung balik lagi ke posisi semula. Jadi dia bisa dibilangnya secara overall Wuling Almas RS yang turbo facelift. Beda sama pre-facelift ini ya. Saya di bawah sini dia LED dan ya logo Wulingnya. Di belakang sini dia dari wiper, cuma tetap nggak dikasih di defogger. Ada hemo stop lamp, apa spoiler dengan antena model Zafir. Ya, profilnya. Yuk kita lihat ke baris ketiganya. Untuk akses di sini ya. Ini sudah one touch tumble seperti ini. Tuh. Yuk kita ke baris ketiganya. Duduk di belakang dari Almas RS. Kalau space-nya maju juga, ini masih ada space sih, tapi nggak terlalu banyak nih. Ada 3 jari, kayak gini. Untuk posisi duduk nih agak jongkok ya, karena lantai juga memang agak tinggi juga ya, karena kursinya juga kebetulan nih dibuatnya rendah ya. Ini ada kisi AC lagi, ada speed fan, ada kisi AC lagi kayak gini sampai belakang. Seatbelt belakang juga rapi nih. Headrest kiri kanan G stable. Kita kursi dia 50-50. Retro baris ketiga agak pas-pasan ya, saya 3178 nih. Ini ada kisi AC. Yang unik lagi nih ada slotnya ya, USB nih, 1 biji nih, 2 ampere. Ada 2 buah cup holder. Yuk, kita ke depan. Ini ya, sisi penumpangnya kayak gini. Tapi masih manual ya joknya. Ada power reclining dan sliding. Nih, ngumpet ya slidingnya. Dan ini layout dan dashboardnya secara overall dari penumpang-penumpang kayak gini. Tuh. Sudah CKD ya. Untuk mesinnya sebenarnya sama ya. Dia 1500 cc 4 silinder dengan turbo. Outputnya 140 PS dan torsinya 250 Nm. Apa sih umpat ya? Tapi sini rapi nih. Dan sudah dicat. Termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan peredamnya. Untuk driven dia apa penggerak roda depan. Oke, dia bagi visi mengenai Wuling Almas RS yang facelift. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.